Ini aku anak kecilnya ayah. Sekarang sudah tegak berdiri di bantai semesta. Dari setiap keluh kesahnya keadaan, aku butuh pahlawan penjaga aku dari kejauhan datang. Lalu memeluk lagi pundakku yang sedang patah. Ayah jalannya kejauhan. Anak kecilnya ketinggalan. Disisakan janji-janji untuk segera dibahagiakan. Perlahan ya, pelan-pelan semuanya akan terwujud. Karena kakiku masih kuat berjalan sendirian. Walau lukanya berdarah-darah tidak karuan, senyumnya kadang sengaja diumbar untuk sekedar memberikan ketenangan, untuk memastikan semuanya seperti sedang baik-baik saja. Padahal aku bohong waktu aku bilang aku kuat. Aku bohong waktu aku bilang aku bisa lari sendirian. Nyatanya jatuh berkali-kali masih jadi kecenderungan. Dia pernah berkata, menangis tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tapi dengan menangis, sedikit penatnya akan turun. Sedikit pikirannya akan pamit dari kepala. Dengan begitu tenang, semuanya menenangkan. Ternyata yang aku cari selama ini hanya peluknya. Ternyata yang aku rindu selama ini hanya kasih sayangnya. Sedikit sungkan mengungkapkan cinta, lalu aku takut belum sempat mengatakannya. Karena hanya dipeluknya semua masalahku akan tumpah. Thank you, Kak Fitri. Anak kecilmu tengah berdarah di pecundangi semesta. Maaf ya, mungkin semuanya akan mengecewakan. Makanya dengan sengaja semuanya aku pendam sendirian. Aku hanya tidak mau terlihat lemah. Aku kan anak laki-laki yang paling kuat. Dan aku sedang berusaha untuk menguatkan diriku sendiri. Jatuh tanpa tumpuan dan bangkit tanpa tangan. Ayah, anak kecilmu cengeng sekali ya. Masa hanya dipecuti keadaan saja dia menangis. Seolah semuanya hancur berantakan. Padahal kan semua akan baik-baik saja kan. Semuanya akan tetap berjalan pada porsinya bukan? Awan tidak peduli manusianya sedang lemah. Matahari juga tidak akan pernah menjenguk ini salah satu penghuni bumi yang sedang sakit. Jangan lupa di shopping ya guys. Semuanya tidak paham dengan apa yang aku rasakan. Aku puterin sajak buat kalian. Semua aspek di kehidupan ini memakai topeng ya. Aku sulit melihat di mana lagi jalan yang bisa aku lewati. Ayah, anak kecil lo ini cengeng. Masih seperti yang dulu. Jangan lupa tap. Jam tidurnya sudah terbalik. Kalau dulu aku susah tidur siang, sekarang untuk tidur nyenyak pun aku sudah lupa rasanya gimana. Ayah, anaknya ayah sudah dewasa, tapi belum bisa membuatnya bahagia. Maaf, aku payah. Iya guys. Sajak gratisan siapa tadi ya? Soalnya ini next saja gitu loh guys. Infusion menutrisi semua jenis rambut agar 60% lebih hitam berkilau. Beli sekarang.